Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Mulyana Herlambang. Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi robotaksi yang katanya ini adalah penghasil uang. Apakah itu benar? Akan saya bahas di video ini. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam website atau aplikasinya ya. Untuk pengguna baru, nanti kita langsung mendapatkan saldo sebesar Rp10.000. Namun saldo ini belum bisa untuk kita tarik ya, karena di sini ada minimum penarikan yaitu Rp40.000. Untuk metode penarikan di sini bisa ke rekening bank, bisa juga ke e-wallet ya. Nah, di sini banyak sekali pilihannya, teman-teman. Kemudian, untuk modus di dalam aplikasi ini yaitu dengan cara kita investasi ya. Sepertinya dengan cara kita menyewa mobil Tesla seperti ini, teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini ada modal terkecil yaitu Rp120.000. Yang mana ini berlaku 70 hari, penghasilan hariannya 30.000. Yang artinya dalam 4 hari saja kita sudah bisa balik modal. Nah, nanti keuntungan kita yaitu Rp2.100.000. Sangat-sangat tidak masuk akal ya. Ini adalah penipuan investasi bodong. Sampai modal terbesar di sini ada 18 juta, yang mana penghasilan hariannya 9 juta. Artinya dalam 2 hari saja kita sudah bisa balik modal. Nah, nanti keuntungan total kita yaitu Rp630 juta ini. Nah, nanti keuntungan kita yaitu Rp630 juta. Oke, untuk aplikasi penipuan seperti ini, di awal-awal memang dikasih membayar ya, untuk meyakinkan kalian deposit lebih besar lagi ke dalam aplikasi ini. Dari mana aplikasi ini membayar kalian? Yaitu dari deposit kalian sendiri dan deposit semua member. Jadi perputaran uangnya hanya dari member ke member saja. Namun di sini ketika kalian sudah percaya dan deposit misalnya yang Rp6 juta ini, tidak ada yang menjamin uang kalian akan aman di dalam aplikasi ini. Kemungkinan nanti akun kalian langsung dibekukan ya. Kemudian kalian tidak bisa lagi masuk ke dalam website atau aplikasi ini. Lantas uang kalian akan hangus dan hilang begitu saja, teman-teman. Kemudian untuk aplikasi penipuan seperti ini hanya akan menguntungkan orang-orang awal bergabung saja ya. Karena di sini ada namanya sistem referral. Nah, di sini sampai 3 level di bawah kita, teman-teman. Level pertama 36%, level kedua 1%, level ketiga 1%. Jadi jangan heran ketika nantinya banyak orang mengundang kalian untuk bergabung ke dalam aplikasi ini. Karena nanti mereka mendapatkan komisi dari mengundang kalian tersebut. Selanjutnya di sini kita juga bisa check-in ya setiap harinya. Nah, yang mana setiap kali check-in nanti bisa mendapatkan Rp2.000. Oke, bisa kita lihat ya di sini saldo saya sudah bertambah menjadi Rp12.000. Kemudian kalau kita lihat untuk aplikasi robot taksi ini adalah platform layanan perjalanan mengemudi otomatis yang diluncurkan oleh Tesla. Ini telah membuka layanan operasi berawak di seluruh kota di Amerika Serikat pada tanggal 25 September 2024. Nah, jadi di sini dia mengklaim baru saja ya untuk aplikasi ini, teman-teman. Oke, tapi kalau kita lihat dari hitung-hitungan yang diklaim oleh aplikasi ini itu sangat tidak masuk akal ya. Dapat dipastikan ini adalah penipuan investasi bodong, teman-teman. Selanjutnya, kalau kita lihat menggunakan website Scan Advisor, untuk website ini true score-nya yaitu 56/100. Nah, ini menunjukkan website yang berbahaya ya, yang mana negatif highlight-nya lebih banyak ketimbang positif highlight, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk umur dari website ini itu baru 2 minggu yang lalu. Jadi masih sangat baru sekali ya. Untuk country-nya yaitu GB, teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang sudah bergabung ke dalam aplikasi ini, saran saya segera stop agar tidak menyesal di hari kemudian. Karena cepat atau lambat aplikasi seperti ini pasti nanti akan scam ya. Nah, namun selagi masih banyak member baru yang daftar dan juga deposit, maka umurnya akan semakin lama, teman-teman. Selanjutnya di sini ada lagi aplikasi penipuan lainnya yaitu Flycam ya. Nah, untuk modus di dalam aplikasi ini yaitu dengan cara kita menyewa drone ya, teman-teman. Nah, ini sama saja juga penipuan investasi bodong yang mana hitung-hitungannya juga tidak masuk akal ya. Oke, kemungkinan ini masih satu developer, masih satu bandar yang sama, teman-teman.
Selanjutnya, aplikasi penipuan seperti ini hanya akan menguntungkan orang-orang yang awal bergabung saja ya. Nah, karena di sini ada yang namanya sistem referral, teman-teman. Bisa kita lihat di sini ketika kita mengundang orang, nanti kita bisa mendapatkan komisi sampai 3 level ya. Level pertama 30%, level kedua 2%, level ketiga 1%, teman-teman. Dan di sini saya tidak tahu ada satu orang yang menggunakan kode referral saya. Nah, dia deposit Rp50.000, maka di sini kita mendapatkan bonus Rp15.000. Padahal sudah saya jelaskan ya, ini adalah aplikasi penipuan investasi bodong. Namun ada saja orang yang mendaftar, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ada saldo saya Rp25.000. Namun untuk kita lakukan penarikan di dalam aplikasi ini ada minimum ya, yaitu Rp30.000 dan biaya penarikannya tidak ada, teman-teman. Nah, di sini juga ada profil perusahaan ya. Ini profilnya dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. Nah, dia mengklaim sepertinya ini dari tahun 2022 ya. Tapi coba kita lihat, teman-teman, untuk website dari Playcam ini kapan sih dibuatnya? Nah, kita bisa cek lewat website Scan Advisor. Kalau kita lihat dari trust score-nya itu lumayan bagus ya, yaitu 65/100. Nah, kemungkinan karena masih sedikit ya orang yang mereport dari website ini, teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari highlight-nya di sini lebih banyak ya, 3 berbanding 1. Kemudian kalau kita lihat untuk umur dari website Playcam ini itu sudah 2 bulan yang lalu. Jadi sudah lumayan lama ya untuk website dari Playcam ini. Cepat atau lambat pasti nanti juga akan scam, teman-teman. Kemudian di sini ada lagi aplikasi penipuan lainnya yaitu Sell Team ya. Nah, untuk modus di dalam aplikasi ini yaitu dengan cara kita investasi membeli oil-oil seperti ini ya. Nah, ini sangat tidak masuk akal, teman-teman. Di sini ada modal terkecil yaitu Rp65.000. Ini berlaku 7 hari ya, penghasilan hariannya Rp13.000. Nah, nanti uang kita akan berubah menjadi Rp91.000. Sampai terbesar di sini ada modal 29 juta. Yang mana penghasilan hariannya 2 juta, nanti akan berubah menjadi Rp60 juta. Hanya orang bodoh yang mau investasikan uangnya ke dalam aplikasi penipuan ini ya. Selanjutnya, di sini untuk pengguna baru, kita langsung mendapatkan saldo sebesar Rp5.000. Nah, namun saldo ini belum bisa untuk kita tarik ya, karena di sini ada minimum penarikan, yaitu Rp50.000, teman-teman. Selanjutnya, untuk aplikasi Sell Team ini, itu sudah ada event atau promo seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau sudah ada event atau promo seperti ini, dapat dipastikan umurnya tidak akan lama lagi. Kemudian di sini juga ada yang namanya produk terbatas ya, hanya berlaku beberapa hari saja, teman-teman. Bisa kita lihat di sini dengan modal 100.000 setelah 2 hari akan berubah menjadi Rp250.000. Wow. Kemudian di sini juga ada yang namanya sistem referral ya. Nah, ketika kita berhasil mengundang orang, nanti bisa mendapatkan komisi dari orang kita undang. Level pertama 15%, level kedua 3%, level ketiga 2%, teman-teman. Jadi hanya akan menguntungkan orang-orang yang awal bergabung saja ya. Oke, jadi itulah kurang lebih penjelasan dari saya tentang aplikasi robot taksi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.